dua frame itu. Dengan proyeksi 100 hektar bentuknya seperti ini pak. Kemudian saya hari ini meninjau kembali lokasi cadangan pangan yang kita siapkan khususnya di wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di Desa Tanjung Batu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Semuanya TNI, tentu kita Kodam 6, Korem 091 dan pelaksana langsung di lapangan, dan satgasnya adalah Dandim 0906 Tenggarong atau Kutai Kartanegara. Tentu dengan pemerintah daerah, ya, hari ini hadir Pak Sekda dan Pak Kapolres juga bersama-sama dengan unsur-unsur yang lain. Ada dari pihak swasta juga yang ikut bersama-sama Pak Yudi CS ini. Nah, kegiatan kita, saya meyakinkan bahwa program yang 1,5 bulan yang lalu sudah kita canangkan, hanya pertanian, tapi ada perkebunan, kemudian ada perikanan dan peternakan. Secara terintegrasi, saling menguntungkan atau simbiosis di antara itu bagiannya, terus nanti kita akan mendapatkan hasil yang bagus. Semua ini semata-mata kita proyeksikan untuk kepentingan masyarakat di daerah desa Tanjung Batu. Memang kebetulan lahannya juga memadai. Luasnya kurang lebih 460 hektar. Yang kita kerjakan pertama demlot atau untuk percontohan awal seluas 3 hektar. Kemudian secara bertahap 100 hektar, 100 hektar sangat. Kita ketahui bersama bahwa situasi pandemi COVID ini kita mengantisipasi segala kemungkinan untuk membantu masyarakat apabila nanti kondisi ekonomi ya kita tidak berharap bersama benda kurang bagus, ke depan kita sudah siapkan kemungkinan-kemungkinan cadangan pangan. Inilah langkah-langkah yang sudah kita tempuh, sama Polri juga sama, kita juga sama-sama membangun itu dalam rangka menyiapkan cadangan strategis. Berupa apa? Kita buat integrated farming system. Itu memang ini cocok untuk sawah dari sawah, kalau memang cocok untuk perkebunan kita perkebunan, atau mungkin peternakan maupun perikanan. Jadi tahapannya seperti ini. Apakah hanya mampu menopang untuk daerah IKN, potensinya IKN? Sebenarnya program ini awalnya kita mencanangkan di semua wilayah di jajaran Kodam 6 terutama, baik Kalimantan Timur, Kalimantan Utara maupun Kalimantan Selatan. Dan Kodim-Kodim juga sekarang menyelenggarakan, kalau mereka mampu katakanlah mungkin 10. Sudah kita rancang tahapannya dan sampai dengan hari ini sudah mencapai kurang lebih 37% ya. Untuk demlot juga sudah mulai terlihat, dan kita awali dengan penanaman padi karena memang secara teknologi wilayah dan tanah ini lebih tepat untuk pertanian. Namun demikian kita akan gabungkan dengan beberapa program yang lain. Prinsipnya ini bukan kerjanya kita, kerja sama-sama, bersatu padu. Itu namanya sinergi, makanya kita buat title Sinergi Desa Hijau. Itu adalah bersinergi dengan masyarakat. Kebetulan masyarakat di sini ada kelompok tani di Desa Tanjung Batu ini, kemudian Pak Lurah juga sangat ini, Pak Kepala Desa, dan sudah dibagi kelompok-kelompok tani masyarakat di wilayah untuk kita mengantisipasi kemungkinan ke depan cadangan pangan. Seandainya kita menghadapi kondisi yang mungkin sulit, inilah upaya yang dapat kita tempuh. Makanya kita selalu bersinergi dengan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah yang memiliki wilayah, yang tahu tentang situasinya, dan saya yakin akan terjadi sinergi yang baik. Kan tentu progres pemerintah pusat, kita juga masih menunggu kelanjutannya, tapi saya lihat tetap berjalan. Namun demikian, kalau berkaitan dengan pembangunan satuan di wilayah Kodam 6 kebetulan, itu adalah bagian dari rencana strategis TNI, di mana TNI sekarang membangun atau membentuk komando Kogapilhan, komando gabungan wilayah pertahanan. Ada 3 kogap di wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Kan tentu progres pemerintah pusat, kita juga masih menunggu kelanjutannya, tapi saya lihat tetap berjalan. Namun demikian, kalau berkaitan dengan pembangunan satuan di wilayah Kodam 6 kebetulan, itu adalah bagian dari rencana strategis TNI, di mana TNI sekarang membangun atau membentuk komando Kogapilhan, komando gabungan wilayah pertahanan. Ada 3 kogap di wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.